Karena bobo, istirahat itu penting untuk kesehatan. Azan, udah bobo. Jadi kasohon. Bobo ya. Mau bobo karena sudah malam banget. Lihatlah matahari sudah terbenit. Terbenam berarti sudah malam. Bobo lah bobo, ajam ajam bobo. Tuh lihat, sudah ada penampakan jam 9. Berarti ini sudah malam. Kamu sudah harus bobo. Karena bobo, istirahat itu penting untuk kesehatan. Haruslah bobo. Karena istirahat itu untuk mengalirkan darah. Supaya kamu sehat, nanti bangun segar. Jangan banyak begadang, kalau itu merugikan. Tapi kalau ada artinya, boleh begadang. Kamu anak orok, jangan tidur malam. Nanti kamu borok-borok, luyur dalam. Aduh, ayah pegal tangan ini. Aku sudah lama gendong kamu 2 jamnya. Alah, azan. Udah bob. Saya ajarin lagu ini, lagu gondang. Durirang durarin hari ringan, ngahari ring tengah peting. Durirang durarin tidur aja ringan, lamun gading, ulah gading. Lagu ini sabilulungan, sabilulungan, dasar genteng kotong, potong sabilulungan, kurang silirojong. Tidur. Emang harus berisik dia. Harus nyanyi. Aku udah sampai tahap habis lirik. Oh, habis. Habis lirik saya. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istiqomah, ku duduk di muka. Duduk istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping sarungnya. Kok sarungnya? Duduk samping bangkusnya yang sedang bekerja. Mendengarai horse supaya baik jalan. Kok horse? Oh ya. Kuda. Oh iya. Tapi tuk. Cepat. Suara sepatu kuda. Tidur. Berhasil guys. Thank you dong. Berhasil. Lagu apa lagi? Udah habis lagu nih, udah 12 lagu nih. Ku lucu lah. Nanti dia akan jadi penyanyi hebat kayak Aiki. Wow. Aiki dulu nyanyinya gitu, kalau lagi segini gini. Oh iya. Pasti semua. Ayunku si Inja. Kepalanya benerin sayang, miring. Semalam aku mimpi. Mimpi apa? Mimpi bujur pahili. Tahu pahili? Hah, ketukar. No. Bahasa suaranya ketukar tuh pahili. Jadi dia tuh harus gandeng guys. Gandeng apa? Berisik, harus berisik. Jadi dia mah pasti udah gedenya juga pintar bahasa Indonesia karena karena sekarang itu hampir 700 bahasa mau punah. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan karena banyak Indonesia ini dari 200 juta jiwa berbeda-beda bahasa, suku, bangsa. Ya, Ujang kirimis Bapak arek miyang poma ulah Ujang neang Bapak nuker nganjang.
na 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 ni na nu ni na ni na ni nu na nu na ni sampai tidur gitu. Berarti juga sampai tidur lah lagu-lagu Sunda. Sekarang dia malah R&B. Tapi dia lagu Sundanya juga jago sih. Umur 4 tahun dia juara 1 karaoke. Lagu dewasa, lagu si Itok. Si Itok, si budak baor, kiwari nges jadi mandor. Ayeuna jadi kasohor. Ceng 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 ceng. Dia berisik juga, anteng aja. Tapi lama-lama tangan aku kayak segede gas. Ini ya guys, kalau nidurin anak tuh, kalau dia itu harus berisi. Kita coba. Kalau misalkan dia nangis, berarti dia nyaman di tangan. Yes, kompetida. Adanya udah tidur. Salah sayang, salah. Punya dede. Oh sayang, tangan aku. Mm-mm. Tadi mah tangan aku. Iya. Ih, ya ampun. Apa itu ya? Ini. Ini. Ajam kakinya, kakinya turunin, turunin kakinya. Kamu kan lagi. Biar tibra, biar nyenyak guys. Popok ya, bunda mau masak dulu, masak torpedo punya ayah. Nah, biar anget AC-nya dikecilin. Sekarang boboknya di tempat tidur gini guys, tuh disambung. Mulai. Enak banget ini lagunya. Udah sayang, sampai aku. Aku ya, besok bangun pagi jam 5, sholat subuh. Ini sama jam 3 juga.
jelek, nangis. Jadi tadi habis aku bersihin pupnya, terus aku mandi, aku bilang, nanti main sama ayah. Dia tuh ingat memorinya. Jadi nangis, terus aku gendong, aku nyanyiin, tidur.